kitab Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. "Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, 'Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita.' Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain." Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu.
lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh 7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya, perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab 7 telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat."